Pemirsa, kontes kecantikan khusus kambing digelar warga untuk menyambut HUT RI ke-78. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ratusan kambing jenis Jawa Randu asli dari sentra ternak beradu keindahan tubuh. Ratusan kambing ini tengah menjalani penilaian juri dalam kontes kecantikan di Desa Bumbulang, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Kontes kecantikan kambing ini digelar untuk memperingati HUT ke-78 RI. Dalam kontes kambing jenis Jawa Randu ini dinilai mulai dari tinggi badan, bobot, bulu, bentuk kepala, hingga keindahan tubuh. Kontes kecantikan juga dibagi dua kategori, yakni anakan dan dewasa, yang terdiri dari pejantan dan betina. Setiap peserta membawa 3 ekor kambing untuk disertakan dalam kontes ini. Kontes juga digelar untuk edukasi peternak dalam membudidayakan kambing. Kalau betina itu adalah susu. Kalau susu ada ambilannya untuk kelas kontes tidak masuk, sebaik apapun itu. Terus untuk pasungan itu harus besar, gede. Ya. Kalau PE, mestinya harus simetris telinga. Kalau bligon, tidak bisa simetris, karena itu persilangan antara Jawa Randu dengan PE. Pemenang kontes akan mendapatkan hadiah seekor kambing. Selama ini, wilayah Desa Bumbulang dikenal sebagai sentra peternak kambing Jawa Randu yang memiliki ukuran tubuh tinggi dan besar, asli dari Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews, melaporkan.